Sebelum mengikuti kegiatan posyandu di Balai Desa Jatiwarno, anggota TNI melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap ibu-ibu dengan menggunakan termogan. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Karanganyar. Kegiatan posyandu yang dilaksanakan di Balai Desa Jatiwarno berjalan sesuai aturan protokol kesehatan. Semua yang hadir di lokasi dilakukan tes suhu badan dan melakukan cuci tangan sebelum memasuki area aula Balai Desa Jatiwarno. Hal itu dilakukan untuk memastikan tamu yang hadir dalam kegiatan posyandu tersebut terpantau kesehatannya, mulai dari ibu persit yang hadir di lokasi hingga orang tua balita. Dari hasil cek suhu badan ini, rata-rata suhu berkisar 35 hingga 36 derajat Celcius. Ibu persit yang hadir turut membantu program tersebut dengan memberikan vitamin kepada anak balita yang hadir. Kegiatan posyandu di ibu-ibu di Desa Jatiwarno. Apa saja tadi yang dilakukan oleh Satgas? Sebelum melaksanakan masuk ruangan, dilaksanakan tes suhu badan dan mencuci dengan hand sanitizer. Tujuannya, Pak? Agar untuk mengetahui para ibu-ibu ini bahwa keadaannya selalu sehat dan siap untuk melaksanakan kegiatan. Setelah dilaksanakan pengecekan suhu badan, semuanya alhamdulillah sehat, tidak ada yang ada terindikasi daripada COVID-19. Kisaran suhu mereka berapa? Rata-rata di antara 35 dan 36. Ini dengan? Dengan Sersan Kepala Agus Turianto. Tim Liputan KSTV.